Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips ataupun berbagi cara ya, mengetahui keaslian pipa Gading Gajah ataupun ciri-ciri dari pipa Gading Gajah ini untuk para penggemar rokok. Langsung saja, untuk ciri-cirinya yang pertama itu ada seratnya. Serat di sini dimaksud itu ada semacam kayak garis lurus di bagian dalam. Ya, ini kan ada seratnya ya, kayak garis lurus-lurus kayak gitu. Nah, ini kalau memang gading itu asli, itu ada seratnya. Nah, ini lebih dekat. Ya. Kemudian yang kedua, itu retak. Selain dari serat, yang kedua itu ada retaknya di bagian ujung ini. Ada pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Untuk artinya boleh dituliskan di kolom komentar ya. Hehehe. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya itu kalau dibakar, baik itu ujungnya, itu kita buktikannya dengan cara dibakar, itu tidak akan leleh ya, juga tidak berbau plastik ya, karena sifat dari gading gajah itu seperti tulang ya, baunya pun ya semacam tulang, tidak seperti bau plastik ya. Kalau plastik itu berarti tiruan ya. Mungkin hanya itu saja sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Sebelumnya, terima kasih telah berkunjung di channel saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami khususnya bagi para penggemar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Juga untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Boleh juga request untuk permintaan-permintaan tutorial atau cara. Saya akan berusaha untuk membuatkan video-videonya. Terima kasih. Mungkin cukup saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.